Halo sobat semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Jumpa lagi di channel Gamreng ya. Kali ini masih tetap di gamenya sama di video kemarinnya. Masih di Mood Runner, tapi ini adalah misi kedua. Misinya itu, ini disuruh ngapain ya? To deliver the logs you are carrying the lumber mill and to destruct the drivelet bla 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 bahasa Inggris. Ini intinya kita disuruh ada motor lewat ya. Biasa bro, belum ada studio ya. Ini kita disuruh mengantarkan kayu ya, sepertinya ke lumber mill. Coba kita lihat ya. Lumber mill ke sini ya, ke destinasi ini. Kita tandai. Lalu disuruh kita mengisi truk sampai penuh. Ini habis ini bensinnya ini. Kita harus cari truk. Oh ya, itu dia truknya bro ya. Kita ini caranya ganti truk. Bisa gak ini? Wah ini, ini mobilnya rusak bro. Kita harus cari solusi nih. Kita cari mobil lain. Yang satu habis bensinnya, yang satu kehabisan bensin, yang satu rusak bro ini. Oke, kita coba lihat. Oh, kita dapat satu mobil lagi bro. Kita bentar dulu, kita hilangkan dulu bagian kelamber mil dulu ya. Kita menuju ke mobil yang mana ya? Ya, kita coba B66 ini bro. Oh, ini masih full bro. Wah, ini dia solusinya bro ya. Kita disuruh menyetir ke B66 back to the B131. 131 itu ke sini ya. Ya. Oke, kita hidupkan mesinnya. Ini ada apakah ada misi spesifik lagi atau objektif ya, bro? Ah, susah, bro. Kita misinya jangan menakuti 10 burung using horn-horn itu apa ya, bell ya, apa itu, klakson ya. Don't trip over the bridge, jadi kita nggak boleh pakai jembatan kayaknya ya. Ya, kita nggak boleh pakai jembatan kalau over itu lebih. Find and squash pumpkins, nah, ini yang susah. Kita harus cari pumpkin itu labu ya, bro ya. Oke, kita langsung aja. Jadi kita nggak boleh pakai jembatan sambil nyari labu kuning dan smash. Atau smashnya gimana? Apa selalu injak kali ya? Oke, kita langsung jalan. Oh, sorry, handrem-nya belum. Intinya jangan bunyikan klakson, bro. Kita tidak boleh mengganggu burung. Burungnya sopo? Burungnya bapakmu. Ingon-ingon bro, maksudnya bro ya. Canda bro ya. Oke, kita melewati batu dan nyangkut. Oh, bisa kita. Ini suaranya keren banget bro, mobilnya bro. Kita masih belum pakai all wheel drive bro. Kita pakai all wheel drive biar cepet jalan bro. Oke guys, offroad itu harus all wheel drive gitu ya. Susah nanti ini, apalagi lumpur kayak gini ya bro. Mana itu? Mana lagi truknya tuh? Oh, itu truknya bro. Jadi kita harus memperbaiki, ya kan? Oh, kita disuruh. Tapi kayaknya kita harus bisa memperbaiki nih kayaknya truknya. Ya, bisa. Oke, juga. Kita harus memperbaiki B113 yang ada tangkinya. Jadi, sepertinya kayak gitu instruksinya. Oke, kita perbaiki mobil ini. 100 saja cukup ya. Yang penting jangan sampai nabrak nanti, repot. Kita minggirin dulu truknya dan kita cari bensin buat mengisi truk pembawa kayu kita. Kita parkir dulu ya. Oh, suaranya air menenangkan jiwa. Efeknya ini keren banget nih. Efek apa ya? Suara efeknya itu loh. Oke, kita matikan mesin.
pakai endrem. Lalu kita berlari, beralih ke truk ini. Asem, tidak sampai bro. Oke, kita mundur dikit biar sampai, atau kita parkir di sebelahnya aja ya. Pelan-pelan, ini kalau mundur kencang banget nih mobil-mobil. Tapi karena maju pelan banget. Oke, endrem. Kita ganti mobil karena B131, karena ini tadi sudah kita repair. Lalu kita disuruh ke pom bensin bro, jadi kita ikuti tanda merahnya ya. Bensinnya dikit banget ya, mudah-mudahan sampai ya. Kita pakai LW drive tapi nggak pakai deep lock ya. Deep lock itu rodanya mengunci bro, jadi bila yang apa ya, mengunci gitulah intinya. Bila yang satu berputar, ya yang misalkan yang kanan berputar, yang kiri juga ikut berputar gitu bro. Kalau biasanya kalau nggak pakai deep lock itu, kalau di lumpur, bila yang misal yang kiri nggak dapat grip itu kan muter. Jadi yang dapat grip itu nggak muter. Jadi tenaga itu dialihkan ke yang nggak muter, nggak dapat grip itu. Jadinya cuma muter aja gitu. Kalau pakai deep lock, dua-duanya muter. Jadi kalau yang satu nggak dapat grip, yang satu dapat grip, ya tenaganya ke dua roda itu, ke kanan kiri maksud saya, sama-sama muter gitu kayak. Ya kayak mainan mobil-mobilan yang pakai as itu loh bro, nggak pakai garden gitu ya. Oke, kita sampai di pom bensinnya. Ada tangki besar dan udah diisi. Sepertinya udah ya. Oh, udah, ini suruh keluarin lagi. Oke, kita ini mungkin disuruh balik ya. Oh iya, ke C225 yang terpembawa kayunya tadi, benar kan? Kita balik bro. Dan kita disuruh nggak boleh pakai jembatan dan nggak boleh pakai bel atau apa ya, klakson, biar nggak menakuti burung gitu ya. Oke guys bro, jadi tambah berat ini. Iya, tambah air tadi. Tambah berat lah, tambah ada muatannya, tadi nggak ada. Oke, pelan-pelan. Ini berapa liter itu? 774 liter ya. Itu bahasa Rusia. Mungkin ini ceritanya kita di hutan belantara Rusia mungkin. Oh, kita nggak boleh pakai jembatan itu, bro. Maksudnya itu mungkin. Apa gue tadi nggak lihat labu ya gue? Nggak lihat bro. Aduh. Nggak lihat tadi bro. Belum lihat aku. Oke, kita isi dulu ya bensinnya. Cuma 330 liter. Lalu kita beralih lagi ke tujuannya, suruh nganterin C225 ini ya. Nganterin kayu gitu lah. Ya, switch to the C225 and the process the lumber mill unload. Nah, kita disuruh ke lumber mill. Lumber mill-nya mana ya, bro? Dan kita nggak boleh pakai jembatan. Jadi nanti kita lewat mana tadi? Aduh, kebanyakan. Kemana ya? Bentar bro, kita lihat-lihat dulu. Tuh. Kita lewat sini bisa ya kayaknya. Dan lewat sini, lalu bisa ini jalan nih. Oke, kita lewat yang tadi ya.
apakah all wheel drive karena kita muat kayu ini berapa kilo nih bobotnya. Gas. Sorry, handbrake-nya lupa. Handbrake-nya lupa terus, bro. Oke, kita mungkin suruh nyabran apa? Menyeberang lewat kali ya. Gak boleh pakai lewat gak boleh pakai jembatan ini. Overload katanya tadi ya. Ini berat banget ini. Ah, berat, bro. Belok kanan, mas. Wah, keren ya. Itu yang gue suka dari game itu, loh. Asap knalpotnya itu, realistik. Kayak mesin diesel beneran. Tuh. Asapnya itu. Hitam keluar. Agak lagi beban, dia nggak berasap. Tuh, wah. Lihat tuh, bro. Lumpurnya itu, yang muncrat di ban belakang. Wah, keren, bro. Asli ini game. Kalian harus coba deh, tapi harganya lumayan mahal. Mending ditabung aja ya. Tapi kalau kalian nggak mau mahal-mahal, ya tonton video ini aja ya, bro. Video di channel ini aja. Ambil berarti mati. Pemandangan. Jembing, bro. Ya, nah, kayak gitu kan. Kalau nggak pakai diplok kayak gitu. Muter itu sebelah kanan. Sebelah kiri maksudnya. Sebelah kanannya nggak dapet. Ada traksi, bukan traksi. Kita disuruh nyebrang dalam, enggak air nih airnya. Kalau dalam ini nanti kalau dalam rusak ya mobilnya kalau masuk air. Di mana-mana kalau mobil itu kalau mesinnya masuk air pasti rusak dulu. Kayaknya dalam deh. Aman, bro. Aman sepertinya. Lo. Dalam, bro. Sebentar, bro. Ini airnya, wah keren, bro. Jadi arusnya kan dari sana ya, dari misal ini dari atas, ini ke sini kan, dari sana ke sini. Ini, lihat nih. Ya, kalian lihat kan? Ini airnya seperti, wah keren nih. Gak bisa jelasin aku. Terlalu keren game ya. Oke, kita guys. Nah, itu airnya seperti berombak. Jadi bergerak airnya, bro. Nggak kayak game lain Android ya, cuma diam aja kalau dilewati. Ini kayak air beneran itu, bergerak airnya itu ya, bergerak ya. Bagian ban itu, ya. Oke, kita mainkan game lagi, kok malah bahas air ya. Kayunya goyang-goyang. Kalau nggak diket, kok rontok ya kayunya. Oke, gear bro. Pake gear 2, kayaknya tengahnya keras ya. Kuat nih, pake gear 2 nih bawah kayu nih. Kita ikuti jalurnya aja ya, bro. Supaya nanti gak nyangkut, bro. Gak nyangkut, repot di mobil. Kita gak pake deep lock ya, makanya itu sebelah rodanya yang kiri gak dapet grip, jadi muter terus. Gak pake deep lock. Terus enggak ya? Enggak, terus lanjut. Berapa besar depot, bro, mundurnya, bro. Mana sih jalannya ini? Sama ke sini ya? Sana, bro. Lewat. Jangan nakutin pakai bel, hampir ketekan ya. Mana ini, bro ya? Sini kah? Ini insting aja, bro ya. Kita buat jalur sendiri ini. Dan kita sampai ya. Oke. Load yes. Dan berhasil. Wah, gua salah pengertian, bro. Gua salah gagal. Gua salah paham, bro.
ini disuruh menakuti 10 burung memakai, aduh, gua kira tadi enggak ya, cuma dapat 1 bintang bro. Gua gagal paham, ini tadi malah harus menakuti 10 burung memakai klakson dan menemukan dan menghancurkan labu. Jadi gue gak lihat. Oke, begitu aja ya. Sayang sekali gue cuma dapat 1 bintang karena bonus objektifnya ya. Sayang sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan terus dukung channel ini supaya lebih baik ya bro. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya channel ini tambah ramai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.